Halo Candeso, balik lagi di video makan-makan. Hari ini kita mau nyobain satu restoran baru tapi lama. Karena tempatnya ini ada di bekas bekas apa itu? Restoran Tambocie. Jadi yang tadinya restoran Padang, sekarang udah tutup dan dia diganti, tapi sama restoran Indonesia juga. Namanya Grand Laguna. Bukan Grand Laguna. Pondok Laguna. Ini kita mau nyobain ada apa aja di sana. Tapi by the way, ini kita lagi ada di tempat yang pengen banget dari dulu dijadiin video tapi belum sempet karena lockdown. Itu adalah di Hosier Lane. Satu gang gitu isinya graffiti semua. Keren ya. Next kita buat jalan-jalan video ke sini, oke? Okay? Yuk kita cobain makanan di Pondok Laguna. Cus. Tempatnya sama kan, sama yang Tambocie kemarin. Bahkan di luarnya stikernya tuh masih Tambocie. Nih. Enggak, Tambocie. Oh, udah enggak. Dihapus. Dihapus, heeh. Pondok Laguna. Cekin dulu. Sama kayaknya. Sama nasi Padang, cuman ya pengelolanya beda aja. Dan snacknya Laguna dibawa semua ke sini tuh. Laguna Supermarket pindah. Han, ada mie goreng selera Padang. Mau nyoba? Hah? Nyoba aja sambal hijau. Belum pernah kan kita? Kamu mau nggak? Mie kuah seblak ada tuh yang pedes. Mie kuah seblak. Aku coba yang ini deh, kalau Padang mie goreng. Ada, sekarang Indomie ada mie jeti. Ada bolognese. Mie spaghetti. Yang itu tuh yang tali udah bangun nama jelas sudah. Saya nyoba dendeng dong, dendeng terus teri kacang dendeng ya, teri kacang sama biasa sayur apa itu, sayur kuning. Jadi nggak udah belum sama sayur itu? Ya. Sayur apa sih itu? Ya yang dia itu. Nangka? Ya. Sama sambal mah ya? Oh, sambal hijau. Udah dapet nasinya dan ternyata kurang lebih menunya sama kayak Tambocie. Dia ada mayoritasnya masakan Padang, tapi memang karena Laguna itu sebenarnya dia supermarket, jadi di situ dibawa tuh barang-barang supermarket yang khas Indonesia kayak mie sedap, terus snack-snack maichi dan lain-lain itu semua lengkap sekarang di situ. Dan tambahan lagi tadi yang lebih lengkap dari Tambocie sebelumnya itu adalah kue-kuenya, karena ada kue martabak ya, tadi ada martabak manis, terus ada kue-kue jajanan pasar gitu, ada semua gitu. Jadi kalau teman-teman nyari makanan Indonesia plus kue-kuenya itu di situ aja, itu lengkap pilihannya. Yep. Oke, ini kita udah di taman mau makan, tapi sayangnya kita nggak dapet yang ada mejanya, jadi ini cuman di kursi pinggir jalan di gitu, taman. Tapi nggak apa-apa, yang penting makanannya. Bentar.
ada dendeng. Dari belakang ya, susah. Mana punya gue? Yes. Yay, kita cobain. Hai. Menu dendeng. Ini rata-rata ngasihnya pork. Sendok plastik tapi ada garpunya. Thank you. Ini enak. Pasti dong. Suka ajang. Ini enak. Ini cukup dendengnya. Rendang. Udah lama banget kita nggak makan ini. Aduh, enak bener. Oh ya, lupa tadi ini juga kita tambahin pakai sambal hijau. Karena dia ada pilihan mau sambal hijau atau sambal merah. Gitu. Tapi ya, enak. Satu sampai 10? 11. Ya begitu. Grand Laguna, Pondok Laguna Restoran di daerah Carlton dekat CBD. Dia buka sampai jam 6 untuk sekarang, update yang COVID. Jadi kalau teman-teman mau masakan Padang, mau nyobain snack Indonesia, mau nyobain apa ya, selain snack apa lagi sih? Oh, minuman Indonesia, teh kotak, tongji, itu ada semua. Jadi bisa ke Carlton, nanti alamatnya ada di kolom deskripsi, oke? Okay? Kalau gitu, Cahandeso pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Cus!